Assalamualaikum Saudara Lun. Hari Minggu memang enaknya bersantai seperti salah satu lokasi pantai yang ada di Loknga, Aceh Besar. Di sini kita bisa menikmati pantai sekaligus bisa membawa keluarga untuk bermain-main pasir. Jadi Saudara Lun, di pinggir pantai Loknga ini ada beberapa lokasi yang bisa dikunjungi, dan di lokasi-lokasi ini terdapat pengelola yang berbeda, sehingga untuk biaya masuk dan biaya makanan yang ada di lokasi tersebut berbeda-beda. Namun kebanyakan uang untuk masuk itu biasanya 5.000, hampir rata-rata 5.000, dan untuk uang parkir 2.000 untuk motor dan 5.000 untuk mobil, hampir rata-rata seperti itu. Saudara Lun, pesona pantai Loknga memang tidak pernah ada habisnya. Dengan air lautnya yang biru dan pasirnya berwarna agak keemasan, sering dijadikan lokasi wisata warga, baik dari Banda Aceh maupun sekitarnya. Membutuhkan waktu sekitar 45 menit dari Banda Aceh menuju ke Pantai Loknga. Pantai ini memang banyak diminati warga, bahkan warga yang berasal dari luar provinsi pun kenal dan tahu Pantai Loknga, dan tidak sah rasanya apabila tidak berkunjung ke sini apabila berada di Aceh. Loknga, karena pantainya bagus, terus pantainya juga menghadap ke Samudra Hindia, jadi suasana lautnya dapat, juga untuk bawa keluarga juga enak. Bersama siapa anda ke sini? Sama keluarga, rekan kerja. Udah lama di sini? Sekitaran baru beberapa jam. Tapi nyaman sini ya? Ya, aman, nyaman. Dan pokoknya suasananya dapat lah. Emang sering di sini? Enggak sering juga sih. Kenapa memilih Lokna sebagai lokasi wisata? Karena suasana pantainya itu dapat, di sini kita bisa santai, nyaman. Terus selain pemandangan pantai, kita juga bisa menikmati pemandangan gunung-gunung. Kita aja sih. Sama siapa di sini? Sama rekan kerja. Di lokasi ini juga, Saudara Lun tidak perlu khawatir dengan lapar, karena sudah ada pondok yang disediakan pengelola untuk istirahat sekaligus tempat memesan makanan. Nah, Saudara Lun, Pantai Loknga ini bisa Anda jadikan list untuk berwisata. Demikian Saudara Lun, suasana di lokasi pantai yang ada di Loknga. Jadi untuk Anda yang ingin berwisata di akhir pekan, bisa menjadikan Pantai Loknga ini menjadi salah satu rekomendasi ataupun tujuan berwisata bersama keluarga maupun bersama rekan kerja. Demikian, saya Syamsul Azman melaporkan dari Loknga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.